Hai, ketemu lagi dengan video saya. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya. Untuk kali ini, saya mau membuat soto Betawi super simple. Cara-caranya sebagai berikut. Nyalakan api, rebus ayam. Saya mengganti daging atau jeroan isi sapi. Saya memakai ayam, direbus ayamnya dulu. Kemudian saya mempersiapkan daun bawang, daun seledri, bawang putih diiris-iris. Kemudian tumis bawang putihnya dulu sampai layu dan harum. Lalu masukkan tumisan bawang putih ke ayamnya ya. Lalu tidak lupa menambahkan daun jeruk. Berhubung daun jeruknya kering, yang penting harum aja. Saya masih tetap pakai. Nah, ini dia bumbu andalan saya. Bumbu instan. Soto Betawi. Saya hari ini masak simple, Bu. Nggak pakai ribet. Saya hanya mengandalkan bumbu-bumbu instan. Siap saji. Lalu diaduk-aduk biar rata. Kemudian saya masukkan santan instan juga. Lalu diaduk-aduk kembali. Boleh menggunakan santan, boleh juga tidak, tapi aku lagi pengen gurih, makanya aku menggunakan santan. Cukup satu ya, Bu, santannya. Diaduk-aduk sampai santannya menyatu. Tunggu sampai mendidih, lalu masukkan daun bawang, daun seledri. Berhubung daun seledrinya sudah layu, jadi aku memasukkannya langsung. Paling seger dimasukinnya setelah sayurnya matang, baru diiris-iris kecil-kecil, baru dimasukkan daun bawang dan seledrinya. Itu lebih seger karena berhubung udah layu, jadi aku masukkan sekarang. Icip rasa, ternyata masih kurang rasa, jadi aku menambahkan satu saset Royco. Diaduk-aduk sampai mendidih ya. Ini dia, sudah siap. Selamat mencoba.